Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Agroliterasi. Kembali hari ini kami akan mencoba untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Sahabat literasi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview ya salah satu jenis tanaman hijauan yang sering sekali digunakan oleh peternak di tanah air sebagai pakan untuk hewan ruminansia ya. Tanaman itu adalah gamal. Seperti yang kita ketahui bahwa gamal merupakan salah satu tanaman leguminosa yang cukup penting dalam aktivitas pertanian maupun peternakan di tanah air ya. Tanaman ini merupakan tanaman perdu yang berasal dari Amerika Tengah yang umumnya digunakan sebagai pagar hidup maupun sebagai tanaman pelindung untuk beberapa jenis komoditi pertanian yang ada di tanah air seperti kakao, merica, kopi, vanili dan sebagainya. Pada video kali ini kita bisa melihat bagaimana tanaman gamal itu dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung ataupun tanaman rambatan bagi tanaman vanili. Ya, kita bisa lihat bagaimana tanaman vanili ini tumbuh merambat pada bagian-bagian daripada tanaman gamal. Sahabat literasi, tanaman gamal sebagai salah satu anggota tanaman leguminosa merupakan pakan potensial bagi hewan ternak ruminansia, baik itu sapi, kambing maupun domba. Ya, namun demikian di sini kita sering melihat bahwa tanaman gamal ini paling banyak diberikan pada hewan kambing maupun domba. Ya, tanaman gamal mengandung protein 26%. Serat kasar 13% ya. Hal ini yang menyebabkan bahwa tanaman gamal menjadi salah satu pakan hijauan yang paling penting bagi ternak. Di samping tanaman leguminosa yang lain seperti ilam toro, indigo vera, turi, kaliandra maupun tanaman-tanaman hijauan seperti rumput-rumputan, rumput odot, rumput gajah dan sebagainya. Sahabat literasi, jadi sebagai anggota dari kelompok tanaman leguminosa ya, tanaman gamal ini di samping mengandung nutrisi yang cukup tinggi ya, tanaman gamal ini juga mengandung zat anti nutrisi yang dapat berdampak negatif terhadap hewan ternak yang kita miliki apabila pemberiannya sebagai pakan itu dilakukan secara berlebihan. Ya, jadi untuk itu maka dalam aplikasinya terhadap hewan ternak, tanaman gamal itu diberikan pada ternak kambing atau domba misalnya, itu sebaiknya dikombinasikan dengan jenis-jenis daun leguminosa yang lain maupun dengan jenis-jenis hijauan yang lain seperti rumput-rumputan.
ya, misalnya rumput gajah, rumput odot, pakcong, ya, setaria dan sebagainya. Di samping itu, untuk mencegah dampak negatif daripada zat antinutrisi yang terkandung oleh daun gamal, ya, maka sebaiknya pemberian daun gamal pada hewan ternak itu dilakukan 6 jam setelah daun gamalnya kita panen. Jadi kita layukan dulu sekitar 6 jam, itu baru kita berikan pada hewan ternak. Tanaman gamal sering juga dimanfaatkan dalam aktivitas konservasi lahan, ya, sebagai tanaman penghijauan. Di mana tanaman gamal ini sangat mudah tumbuh, biasanya ditanam dengan cara stek. Ya, di samping itu, satu keunikan daripada tanaman gamal ini sebagai anggota daripada leguminosa, ya. Akar daripada tanaman gamal itu dapat bersimbiosis dengan jenis bakteri tertentu yang dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.